banyakkan istighfar di dalam rumah. Banyakkan rumah kita tu, banyakkan istighfar. Kenapa istighfar? Saya sebutkan sebab dia. Ada dua benda penyebab azab tidak diturunkan pada rumah, pada tempat, pada setiap tempat yang lain. Ada dua benda penyebab azab Allah tak akan kena. Sebab yang pertama, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kata Allah, wahai Muhammad, tidaklah kami, Allah akan turunkan azab ke atas manusia ketika engkau masih hidup dan bersama dengan mereka. Allah tak akan turunkan azab sebagaimana berlaku di Lombok ketika Nabi masih hidup. Kerana Allah angkat tahan azab tersebut ketika keberadaan Nabi. Ni ayat dalam Al-Quran. Tapi yang ni dah ada, Nabi telah pun wafat, maka tinggal satu saja lagi berbaki, iaitu amalan yang kalau kita lakukan, Allah tak akan turunkan azab serta-merta. Terutama rumah kita yang kita duduk. Apa dia? Iaitu doa, bukan doa, wama Allah sebut dalam Al-Quran, wama kana Allahu liyu'adzibahum, tidaklah Allah akan mengazab mana-mana orang, fahum yastaghfirun, dalam keadaan mereka orang yang banyak istighfar kepada Allah. Jadikan rumah tempat kita istighfar, kebiasaan jadikan istighfar itu benda yang selalu kita ucapkan di rumah. Kenapa? Saya sebutkan kenapa. Tahu tak arasy kat mana? Arasy kat mana? Kat atas. Wallahu alam. Okey, katakan arasy di atas, katakan kita pun tak pasti di mana secara tepatnya. Ar-Rahman ala arsyistawa. Allah berada di atas arasy. Di mana arasy? Allahu taala a'lam. Wa kana arsyuhu tahtal ma. Okey. Baik. Arasy itu tempat yang ada malaikat yang tempat singgah sana, yang diusung oleh para malaikat. Disebut dalam surah Ma'arij, iaitu 8 malaikat yahmilu arsya rabbahu samaniyah, yang menanggung arasy itu ada 8 malaikat. Di sekeliling arasy itu tempat para malaikat yang lain, yang jumlah malaikat itu adalah 90% lebih daripada jumlah manusia. Jumlah malaikat lebih banyak daripada manusia. Apa malaikat ni buat? Malaikat ni bertawaf di sekitar arasy, di samping malaikat yang menjunjung arasy. Baik, Allah sebut di dalam surah Ghafir. Apa kata Allah? Wal allazina yahmilunal arsy, malaikat yang menanggung arasy, wa man haulahu, dan yang berlegar di sekitar arasy, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna. Mereka itu malaikat yang sentiasa bertasbih, bertahmid, beriman kepada Allah dan memohon istighfar. Okey, malaikat ni kerja yang duduk tawaf dekat arasy ni, apa kerja dia? Memohon istighfar kepada siapa? Iaitu allazina yahmilunal arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lillazina amanu, memohon istighfar, keampunan ke atas orang yang beriman. Apa kata dia? Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma, wahai Tuhan kami, rahmat Engkau meliputi segala-galanya. Faghfir lillazina tabu wattaba'u, ampunilah dosa orang-orang yang tabu, bertaubat kepada Allah. Wattaba'u sabilaka, dan orang-orang yang mengikuti jalanmu. Wattaba'u sabilaka waqihim azabal jahim, dan jauhkanlah mereka daripada azab api neraka. Malaikat tolong doakan kita bila banyak taubat, banyak sebut istighfar, maka menyebabkan para malaikat akan mendoakan kita. Tolong doakan. Yang ni bukan imam air molek yang doa. Imam air molek doa tak tentu, bukan imam masjid pematang duyung yang doa. Tapi yang mendoakan kita adalah para malaikat yang berlegar di sekitar arasy. Ya Allah, ampunilah hamba si fulan. Baik, kepada siapa dia lagi? Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum, wahai Tuhan kami, masukkanlah orang yang beristighfar ini ke dalam syurga adnin sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Wa man salaha min abaihim, dan juga masukkan juga ibu bapa mereka yang soleh. Wa azwajihim, masukkan sekali juga pasangan-pasangan hidup mereka. Wa zurriyatihim, dan masukkan sekali ke dalam syurga zuriat-zuriat mereka. Kesan daripada apa? Hanya dengan banyak bertaubat, banyak beristighfar di tempat yang kita duduk, malaikat mendoakan dengan doa yang baik. Doa pertama, dijauhkan mereka daripada azab api neraka. Doa yang kedua, masukkan mereka ke syurga, terutama ibu bapa mereka, pasangan hidup mereka dan zuriat mereka. Tuan-tuan, ini benda yang kita boleh dapat. Sebab tu perbanyakkan benda-benda yang macam ni di dalam rumah. Jadikan rumah kita tu sebagaimana syurga. Syurga itu hanyalah benda yang baik saja yang ada kat dalam rumah, dan tidak ada benda-benda yang tidak baik.